Oke kakak, jadi barusan gue mampir ke pasar Burung Pramuka, terus dapat ciblek. Dulu emangnya gue lagi kicau sih, sebenarnya sebelum main parbeng gue main kicau. Jadi di sini gue pengen ngasih tahu lo semua, gimana sih ngebedain jenis kelamin ciblek jantan dan ciblek betina. Gampang. Susah dibukanya. Unboxing. Tadaa. Ini asal nangkap aja ya. Jadi yang gua tangkap itu entah jantan dulu atau betina dulu, nggak tahu. Nanti gua sebutin. Biasanya kalau jantan dia tanpa alis atau dia nggak punya alis, gimana? Terus paruhnya hitam biasanya. Nah, ini yang ketangkap duluan nih. Ini yang betina. Kelihatan nggak? Ada alisnya. Kelihatan kan? Tuh, di atas matanya. Nah, ini ciri ciblek betina. Terus ciri keduanya, paruh bawahnya tuh putih. Identik putih, dia nggak bakal hitam sampai tua. Kalau dari muda sih emang rada susah sih guys. Kalau dari muda biasanya putih semua, cuma kalau yang jantan biasanya udah ada titik hitam di atasnya. Cuma betina juga kadang-kadang suka ada, tapi dia nggak boleh berubah sampai tua. Ini yang betina ya, satu yang paling gampang tuh dari alisnya. Dari kecil biasanya udah kelihatan. Nah ini parung jadi jantan. Nah ini jantannya, tuh bandingin, dia nggak punya alis. Rata, galak lagi, cakep nih. What? Lagi. What? Terus biasanya paruhnya hitam. Kalau yang udah mulai dewasa, paruhnya hitam. Paruh bawahnya hitam. Kelihatan? Jantan tuh ya. Emang sengaja gua pilih yang jantan dan betina untuk bisa ngebedain. Ini masih gelap. Biasanya sebenarnya sih nggak bagus dari beli dari liaran seperti ini guys, karena rentan mati. Gue juga sayang banget sekarang. Jarang banget kayaknya breeding ciblek. Gua kangen sama orang-orang yang bisa breeding ciblek, yang bisa ngasilin anak-anaknya. Itu berharga banget. Ketimbang tangkapan liar seperti ini lama-lama bisa habis. Karena dia biasanya stresnya tinggi. Tingkat stresnya tinggi.
Oke. Sampai di sini dulu. Kita. Salam seirama.